Jungle. Ya, Pak Kades. Siap. Mohon dijelaskan tentang kegiatan agenda hari ini begitu semarak di suasana lapangan Sunan Kalijaga Kuripan Kidul ini, Pak Kades. Iya, iya, betul. Memang ya, apa? Ini sebenarnya konsep ini hanya beberapa hari yang lalu. Saya kepengin mengolahragakan masyarakat olahraga dengan sande-pande untuk setiap hari Minggu pagi bersenang-senang di hari Minggu pagi, senangnya berolahraga. Nah, di Kuripan Kidul itu saya rencanakan atau saya agendakan setiap Minggu pagi. Ini suasana begitu ceria menyambut kegembiraan masyarakat Kuripan Kidul ini. Tentunya harapan ke depan dengan semangat olahraga dan mengolahragakan masyarakat ini agar lebih sehat kembali seperti apa nih, Pak Kades? Ya, memang kita ini harus betul-betul memberikan pelayanan ke masyarakat untuk bersenang olahraga. Ya, saya juga di sini saya adakan UMKM untuk yang di pinggiran, juga tidak khusus Kuripan Kidul, tidak. Jadi penjual ini juga datang dari luar desa Kuripan Kidul untuk berjualan. UMKM-nya jalan, masyarakat bisa beraktivitas. Apa keterampilan dari masyarakat itu sendiri untuk di Bapak Kuripan Kidul setiap Minggu pagi, jajanan-jajanan kecil atau jajanan pagi orang olahraga itu ada tentu dan sebagainya. Dengan harapan ke depan kita juga berbareng dengan masyarakat untuk menggiatkan masyarakat berinovasi tentang penambahan ekonomi untuk masyarakat dan sekitar. Mohon dijelaskan tentang kegiatan Sande Pandai di lapangan Sunan Kalijaga Kuripan Kidul ini. Begitu luar biasa ini, Pak Panitia nih. Oh ya, terima kasih. Jadi kegiatan ini kegiatan untuk masyarakat, seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi, memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Tujuannya hanya menggugah dan menginspirasi dari olahragawan sektor UMKM, ekonomi rakyat kecil, dan juga para masyarakat yang belum ada kegiatan di hari-hari tertentu bisa mendapat kontribusi atau income dari parkir-parkir seperti itu. Ini di belakang panggung Anda ini ada musik akustik dari mana ini? Ya, ini dari Kuripan Kidul saja, dari musisi-musisi lokal. Kita mencoba mengkolaborasikan antara panitia dengan masyarakat sekitar. Jadi grup band ini bernama Akustik Wijaya. Ya, terima kasih. Mas siapa ini ya? Taufik Hidayat, sukses selalu untuk kegiatan Sunday Funday di Kuripan Kidul. Sampai jumpa lagi minggu depan. Oke, thank you.